Ya Ya, enggak lah, kurang santai terpusat. aja sih ngomongnya, Enggak, nggak usah. saya santai-santai, justru saya Lah santai. itu santai. Nah, ketika Oke. tadi ada Elohim yang berseru, bukan hamba, ada Elohim, seorang. Elohim itu tiga tiga pribadi. Elohim itu tiga pribadi yang satu itu. Elohim Hah? tiga pribadi yang satu itu. Lanjut. Loh, yang berseru tadi kan bukan hamba, Anda bilang. Kok malah jadi tiga pribadi? Gimana sih? Lah, ini Anda tidak paham Tritunggal. Loh, kok malah jadi Jadi, saya yang dibilang jangan tidak lagi. paham? Yang Jangan buat berseru konsep ke Yesus paham Allah kalau nggak paham loh. Tritunggal. Tritunggal itu Allah yang satu itu eksis tiga Hei, pribadi hei, itu. hei, dengerin, dengerin. Yesus diseru sebagai hamba, yang menyeru bukan hamba. Yang menyeru ini Tuhannya Yesus. Yang menyeru ini yang disembah oleh Yesus. Apa yang salah di situ? Bukan, si Yesus nggak menyembah yang berseru itu. Yang Lah, berseru tadi itu berkata bahwa dikatakan, tadi putranya dikatakan, hamba. kata Yesus, dengerin Bang. Tadi Yesus bilang, kami menyembah apa yang kami kenal. Siapa yang disembah oleh Yesus? Lah, saya bertanya, Yesus turun ke dunia menjadi hamba atau apa Ya menjadi Allah? manusia, manusia. Lah, lalu dipermasalahkan gimana? Apa yang dipermasalahkan di sini? Ya nggak masalah. Makanya kenapa Anda Lah, jadi lalu kebingungan? kenapa dibilang Yesus menyembah? Kenapa bilang Yesus menyembah Allah SWT zat abad 7? Enggak. Loh, Maksudnya Yesus Yesus itu sendiri menyembah. yang bilang kami menyembah. Gini ya, jadi ditanya dulu, bro. Yesus, Bro, dengar penjelasan saya. Ini bro, diam ini dulu. gara-gara tidak Woi. mengerti Alkitab, ini tidak Bro, pernah baca Alkitab ini kayak Bro, enak ini. Dipersingkat, dipersingkat gini. Cepat, cepat. Gini, Oke. waktu Yesus ada di bumi ini, Yesus Oke. menyembah atau tidak? Yesus. Yesus ada di bumi. Iya, aku kurang jelas ya. Waktu Yesus mulai dilahirkan, mulai dari bayi sampai dewasa di muka bumi nih, ya, Yesus itu menyembah atau tidak? Menyembah. Menyembah Allah. Baik, baik menyembah. Stop, stop dulu. Menyembah kepada Oke. siapa? Menyembah kepada Allah. Nah, Allah udah yang satu jelas itu. Ustaz, terusin. Allah yang satu itu. Ya, Oke, udah baik. tadi juga udah sepakat. Dengar dulu. Lah, dengar dulu bukan ini masalahnya. Dengar penjelasan saya. Nah, ini yang muslim tidak paham, ini muslim tahu. Ketika Yesus berkata menyembah Allah yang satu itu bukan berarti Allah dua orang langsung hilang, langsung satu orang begitu, bukan begitu maksudnya. Lah, ketika dia berkata menyembah kepada Allah yang satu itu, Yesus ada di situ. Udah enggak Yesus usah dipersulit menyembah udah. Yesus eksis. Yesus Sudah eksis. Allah lagi, yang lagi, satu. Lagi. Stop, stop, stop. Diam. Iya. Waktu Allah Yesus yang menyembah, siap-siap. Dulu Ustaz, biarin. Waktu Yesus menyembah, Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Jawab. Yesus sebagai manusia. Pinter. Jadi manusia Yesus ini memang harus menyembah. Lu pinter sebenarnya itu. Oke? Oke, lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yang kau sembah? Apa lagi? Dengar, yang kau sembah yang disembah Yesus atau Yesus yang kau sembah? Yang mana yang kau sembah? Lah, saya menyembah Tritunggal, satu hakikat tiga pribadi tersebut. Apakah sembahanmu sama dengan sembahan Yesus? Sama dong. Oke, Yesus menyembah siapa? Menyembah Allah yang satu itu. Oke, kamu menyembah siapa? Menyembah Allah yang satu itu. Oke, satu berarti hakikat kamu nggak menyembah Yesus, betul? Menyembah Yesus dong, Yesus kan Allah yang satu itu. Mulai-mulai ngaco nih, mulai kacau nih. Mulai ngaco lah, nih. Kok mulai kacau? Ah, makanya kamu paham Tritunggal dulu. Entah, jangan ke Tritunggal dulu. Allah yang satu itu. Dulu. Diulang, Yesus diulang, Bapak diulang. Dan Allah yang satu itu. Diulang pakai bahasa Yesus, Indonesia Bapak, dulu. Diulang pakai bahasa Indonesia yang jelas. Dengar, Yesus dengar, itu dengar, Yesus kamu tidak paham Tritunggal ini. Dengerin kamu. Dulu. Ini bukan ngomongin Tritunggal, mengomongnya. Ini bicara yang disembah. Iya, yang disembah. Yesus menyembah siapa? Hah? Menyembah Yesus. Allah yang satu itu. Baik, kamu menyembah siapa? Menyembah Allah yang satu itu. Ya, artinya sembahanmu dengan sembahan Yesus sama? Sama, Allah sama. Yang satu itu. Oke, berarti Anda Yesus, tidak berarti dulu. Kamu tidak menyembah Yesus. Yesus. Tidak Allah lain selain Allah yang satu itu. Iya, berarti kamu tidak menyembah Yesus, betul? Saya menyembah Yesus. Loh, Yesus menyembah kau sama Yesus pula kau ah. Lah, kamu karena kamu tidak paham begini loh. Ketika Yesus turun ke bumi, berarti Yesus itu langsung hilang di sorga. Bukan begitu. Nah, sekarang gini. Paham, ya, paham, paham. Ya udah, sekarang Yesus di surga. Turun ke bumi bukan berarti Oke, Yesus oke, hilang oke, di oke. sorga. Oke. Paham gak?
Yesus ini kamu enggak paham. Di surga itu, ya, di surga itu ada berapa Tuhan? Eh, dengerin. Dengerin dulu. Di surga itu ada berapa Tuhan di surga? Di surga satu, Allah yang satu itu. Iya. Okay. Satu Allah. Oke. Okay. Di surga itu Yesus Tuhan enggak? Tuhan, Allah yang satu itu. Yesus punya fisik enggak di surga? Tidak punya fisik karena dia adalah Allah yang satu itu. Fisiknya Yesus kemana? Fisiknya Yesus belum berubah jadi manusia cuy waktu di surga. Fisiknya Yesus yang pernah dipakai makan di dunia kemana? Itu belum dipakai di surga. Yang dipakai di bumi itu loh, dipakai di bumi makan itu kemana sekarang? Lah, ini kesalahan kamu. Kamu memaksa supaya Yesus itu manusia. Kok saya yang salah orang? Kok kami yang disalahkan? Gimana sih kamu? Lah, kan kamu paksa begitu. Kamu memaksa bahwa Allah yang satu itu. Nah gini aja, gue tanya. Gue bermuda. Dengar lu penjelasan kamu begini. Lu gak usah jelasin, salah melulu. Kamu memaksa Allah yang satu itu harus menjadi manusia kan di sorga. Saya gak maksa kamu. Gitu loh, dengerin. Dengarkan dulu, dengarkan. Ini Yesus yang dinamakan itu, dengerin. Dengan kamu abad 7. Dengerin. Anaknya Bunda Maria di mana sekarang? Anaknya Bunda Maria di mana sekarang? Anaknya Bunda Maria di surga. Yesus. Iya. Yesus. Apakah itu yang kau tuhankan? Iya, benar. Kami ya, tuhankan. Kami menyembah orang. Allah yang inkarnasi jadi manusia lewat berarti kan kamu menyembah anaknya Maria. Dengar dulu. Kau yang sulit tapi kau bilang orang yang sulit. Allah Tritunggal, Allah yang satu itu yang berinkarnasi melewati Maria, tapi kami tidak menyembah anak Maria karena ketika Yesus sudah bangkit dia bukan lagi anak Maria. Loh, anak Maria, Yesus bangkit, anak Maria sekarang di mana? Anak Maria sekarang di mana? Dia bukan lagi anak Maria itu. Iya, sekarang anak Maria kemana? Kalian pakai konsep Katolik serang baptis habis. Iya, sekarang anak Maria, sekarang anak Maria di mana? Hilang Maria lagi. Nah, anak Maria sekarang di mana? Bingung kan lu? Yesus itu. Saya enggak nanya itu. Iya, anak Maria sekarang ada di mana? Ada di surga. Ada di surga. Itu yang kau tuhankan? Iya benar, Allah yang iya berarti kau menyembah anak orang. Inilah kesalahan kalian. Kalian memaksa. Kau yang salah, kau salahkan kami pula. Gimana ya kamu ini? Kau yang salah, kau yang salah Tuhan, kau salahkan kami. Saya tanya kamu balik. Yesus inkarnasi enggak? Yesus itu enggak. Anaknya Maria. Dengar lu, jangan pindahin topik. Lu udah kejepit pindahin topik. Enggak. Jadi Yesus itu enggak. Anaknya Maria. Yesus waktu di bumi menyembah. Sampai di surga Yesus kau sembah pula. Artinya kau sembah anak orang. Ngono lu. Oke, deal. Kau sembah anak orang. Anak Maria yang kau sembah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Enggak usah Allah kau ke situ-situ. Yang kita bahas ini Yesus. Lah. Ya, jadi ini kau kan aku ya. Ini kan kita bahas dulu, Bang. Jadi kalau kau mengakui sekarang kamu menyembah anak Maria. Titik. Sudah. Ya, kesimpulannya kamu menyembah anak Maria sudah. Oke. Saya menyembah Allah yang berinkarnasi melewati rahim Maria. Harus turun ke dunia karena dosa tidak bisa disogok dengan amal. Dosa harus diselesaikan dengan hukuman. Panjang banget ceritanya. Inilah orang akal sehatnya enggak dipakai. Kamu dia naik ke surga. Ini yang bisa. Bang Andi, maaf. Iya, monggo, Ustaz. Gini, Bang. Bang Yusuf, saya tanya aja. Abang paham kan Trinitas itu apa? Iya, tanya aja. Biar saya sikat habis kalian di sini. Paham ya? Oke, paham. Kalau abang paham, abang jelaskan saya Trinitas dalam satu kalimat. Maksudnya gimana? Jelaskan Trinitas dalam satu kalimat. Kalau abang paham dan abang sudah ahli di bidang itu, silakan jelaskan sama saya satu kalimat aja. Apa itu Trinitas? Trinitas itu satu hakikat tiga pribadi di dalamnya. Kenapa?
mau dipaksa jadi zat abad 7 atau Allah SWT abad 7 jadi satu pribadi atau gimana? Kalian mau paksa begitu? Tuh, ya itu yang diceritakan Alkitab. Sudah lebih dari satu kalimat. Itu yang diceritakan Alkitab. Makanya kalau baca Alkitab jangan dicocok-cocokin sama Yesar. Yesar, Yesar. Izin. Gua seruduk aja nih. Kristen ini kalau kayak begini itu memang akalnya harus dimatikan supaya kalau dia bicara panjang kayak jual obat kagak laku. Gitu loh. Panjang cerita yang enggak ada endingnya. Ijin, kalian yang gak masuk akal, kalian paksa gini loh. Masya Allah, user sebentar. User salah kalian. User, ini suara saya kedengeran gak sih? Atau memang dia tuli? Oke, kedengeran. Oke, lanjut. Oh, enggak, ini izin maghrib untuk waktu Indonesia bagian barat. Silakanlah menyembah simbolik jadi, gak usah kayak gitu, user. Jadi karena untuk yang WIB, saya izin maghrib sebentar. Ustaz Alif, ini kan? Kenapa? Gantian aja, Bang Jibril. Yeah, gantian, nggak apa-apa. Oke, 10 menit aja ya, 10 menit aja. Iya, baik. Ritualistik, lanjut. Jadi apa ada Ustaz Alif, ada Bang Glenn, kita gantian. Oke. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah Trinitas itu, apakah Yesus pernah mengajarkan Trinitas? Ya justru pernah Yesus mengajarkan Trinitas. Di mana datanya Yesus mengajarkan justru Trinitas? Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Di situ itu baru dua. Trinitas. Itu baru dua. Islam tidak bisa menjelaskan ini. Kamu yang punya tanggung jawab. Kamu yang menganut Trinitas, kenapa kau salahkan kami? Kalau tidak bisa menjawab, jangan kau salahkan orang lain. Itu artinya konsep ketuhananmu itu nggak bisa dijelaskan. Jangan kau salahkan orang lain. Kau yang harus bertanggung jawab. Jelaskan tadi Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Benar? Ya baru dua itu. Baru dua. Satunya kemana? Baru dua. Baru dua itu. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa kecuali anak tunggal Bapa yang melihat. Ya itu baru dua. Yesus sama Bapa. Baru dua. Nah itu membuktikan kalau Yesus itu Allah yang pernah menampakkan dirinya kepada Musa. Apa bedanya Yesus dengan Bapaknya? Yesus dan Bapak sama Yesus, atau beda? Yang perkenalkan dirinya kepada Allah Abraham, Allah Ishak. Yesus itu dan Bapak itu. Yesus dan Bapak sama atau beda? Yesus dan Bapak beda atau sama? Yesus dan Bapak. Iya, sama atau beda? Beda. Berarti beda. Tuhanmu dua. Wah, kok kamu bisa konsep Tuhan dua? Karena kalian ya beda Allah, itu kok jawab sendiri beda. Allah satu, nama pribadi satu orang. Itu yang salah tuh, kalian. La ilaha gini, ilu, saya tanya lagi lo diam. Lo diam. Tuhannya Abraham, siapa? Yesus. Di mana ada Abraham menyembah Yesus? Kau ada aja kau. Makanya kamu tidak paham Tritunggal ini. Ada aja kau. Kalau kau yang menyembah anak orang, kau jangan bawa orang lain. Nyembah ada aja Abraham menyembah Yesus. Dengar dulu, yang berkata begini, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa kecuali anak tunggal Allah yang menyatakan dirinya. Yang dilihat Abraham, Yesaya, Musa. Nah, asal ngomong Yakub, kau itu. Ayub, kau jual obat nggak laku-laku. Yesus sebelum Tuhannya Maria siapa? Lain nggak bisa kan? Lo diam. Yesus Tuhannya Bunda Maria siapa? Dengar dulu. Dia banyak sekali ngomong cakap kau. Tuhannya Bunda Maria siapa? Lo diam dulu, diam. Percuma kau ngomong. Tuhannya Bunda Maria siapa? Saya bertanya yang menampakkan dirinya kepada Musa. Tuhannya Bunda Maria siapa? Tidak ada seorang pun yang bisa. Tuhannya Bunda Maria siapa? Ini berbicara Tuhan ini. Fix. Kamu banyak ngomong kau. Kamu ngomong panjang itu enggak ada kena-kenanya itu loh. Jual obat, jangan jual obat. Interaktif. Kau harus kooperatif hari ini, kooperatif. Tuhannya Bunda Maria siapa? Okay. Tuhannya Bunda Maria. Siapa? Yesus, Tuhan Yesus. Anaknya Bunda Maria siapa? Yesus. Bunda Maria menuangkan anaknya? Iya, benar. Nenekmu kiper lah. Lah, lalu apa mana mungkin orang menuangkan anaknya? Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Makanya saya tanya kooperatif.
kau dengarkan saya. Yesus, saya ingin itu, supaya kaum ini akalmu sehat. Saya ingin supaya akalmu itu Abraham sehat. Dengarkan baik-baik. Mana lebih tua? Mana lebih tua? Mana lebih tua? Yesus daripada Maria? Lebih tua mana? Lebih tua kemanusiaannya apa ketuhanannya? Nenekmu kiper, terserah lu lah. Turun dulu sebentar. Mana lebih tua? Lebih tua Yesus dari Maria. Yesus sudah ada sejak Abraham ada. Jadi lebih tua anak daripada ibu? Iya, benar. Akalmu mati total. Oh, lalu anak lebih tua daripada ibu? Mati total akalmu, coy. Allah tidak beribu, tidak berbapak. Saya enggak ngomongin itu, saya ngomongin Yesus. Yesus. Allah tidak beribu, berbapak. Kita bicara Yesus, dia bicara apa ini orang ini? Mati total otakmu, Bro. Lah, kok mati total? Ya saya bilang yang dia bagaimana bumi, mungkin masuk Yesus. Akal anak lebih tua daripada ibunya itu artinya akal mati itu. Lah saya tanya kamu, kan kamu kan belum akal mati lebih. Itu kalau anak lebih tua daripada ibu itu namanya mati total akalmu. Kejadian sampai Wahyu itu pencipta berfirman menyuruh menyembah Allah SWT atau beriman kepada Yesus. Yang menciptakan alam semesta siapa? Yang menciptakan alam semesta itu bukan Yesus. Kau ini terlalu tinggi ilmu yang kau pelajari. Dasarnya kau nggak ngerti. Jadi kau jadi belepetan kayak gini. Gitu loh. Di mana Yesus tidak menciptakan alam semesta? Di mana ayatnya? Di dalam Al-Qur'an jelas Allah menciptakan alam semesta. Sekarang di mana Yesus? Di mana datanya di Bible Yesus menciptakan alam semesta? Abad ke-7. Hai semua umat-umat muslim yang iya oke. Sekarang di mana Yesus datanya menciptakan alam semesta? Kau jawab dulu itu. Di mana Yesus menciptakan alam semesta? Mana datanya? Yesus itu sang firman. Wah, kita mana datanya? Kejadian 1 ayat. Enggak usah lo kejadian. Saya tanya baik-baik kau ini. Mana datanya Yesus yang menciptakan alam semesta? Mana? Kejadian 1:36. Coba baca. Apa di sana ada nama Yesus di situ? Lah, makanya saya bilang kamu ada tidak. Ada enggak nama Yesus di situ? Saya bilang ada enggak nama Yesus di situ, diam. Saya tanya kamu Yesus itu apa artinya? Ada enggak kejadian? Ada enggak nama Yesus di kejadian 1? Enggak ada 36-nya. Lah, kamu Wey. Kamu samakan Yesus dengan Muhammad, Yesus menciptakan. Mana datamu? Saya bilang kamu banyak ngomong. Gua mute lo. Mana datamu itu Yesus yang menciptakan alam semesta? Mana? Pakai data dong. Diam lagi kau. Aku kasih data tadi kejadian 1:36. Bahwa ayat berapa? 36-nya enggak ada. Kejadian itu enggak sampai 36:31. Enggak ada 36. Nenekmu kiper kau 36, mana ada kejadian 36? Nah, yang saya tanya, yang menampakkan dirinya kepada Abraham, Musa, Ishak, Yakub, Yesaya itu Yesus apa Allah SWT itu aja. Simple. Yang menampakkan diri kepada Abraham itu ketiga orang itu malaikat, bukan Tuhan. Ya Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan turun ke bumi? Kau memang benar-benar itu. Itu kitab suci Yudaisme ya, kau salah-salah gunakan gitu loh. Aduh, capek nih diskusi sama orang goblok. Itu kejadian itu Om Abraham menemui tiga orang itu bukan Tuhan. Itu menurut Yudaisme itu malaikat, Bro. Kamu ini benar-benar otakmu udah rusak. Otakmu benar-benar sudah rusak. Dengar dulu kok kamu rusak otakmu. Enggak tahu siapa yang ngajari kau itu, rusak otakmu benar. Mana mungkin itu ya? Yesus yang menciptakan alam semesta, Yesus lebih tua daripada ibunya. Dari mana Bunda Maria menyembah Yesus, Abraham menyembah Yesus? Otakmu rusak, Bro. Otakmu rusak total. Perlu saya diperbaiki ulang. Otakmu ini rusak. Lebih baik kau tidur saja atau lebih baik kau disingkirkan di komal ini. Percuma kau.
Kejadian satu mana ada sampai 36. Dengar dulu. Kejadian satu mana ada sampai 36. Asal yang ngomong kau. Yang memperkenalkan dirinya kepada Musa, Abraham. Itu Yesus siapa yang menampakkan diri? Itu siapa yang menampakkan diri? Saya tanya dulu, Yesus apa Allah? Itu malaikat tiga orang yang menampakkan diri, bukan Tuhan. Itu yang menampakkan diri itu adalah YHWH, itu Jehovah Allah penyelamat. Mana bisa ada Tuhan menampakkan diri? Nah, makanya kamu tidak baca yang saya katakan tadi. Yesus berkata tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah yang satu itu kecuali menurut Yesus. Ini Yesus yang ngomong nih, lu dengerin dulu ya. Menurut Yesus nih, lu dengerin. Lu dengerin ya. Yesus bicara begini, Yohanes 5:37. Yesus berkata, Yesus berkata, rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Kata Yesus, Tuhan itu enggak bisa dilihat, suaranya enggak bisa didengar. Kau percaya enggak itu omongan Yesus? Betul, betul, betul sekali. Iya, berarti yang turun itu bukan Tuhan. Allah yang satu itu tidak bisa dilihat, tetapi anak tunggal Allah lah yang menyatakannya. Iya, Yesus yang bilang. Kau percaya enggak? Kenapa Yesus lagi kau bilang bahwa Tuhan turun menjadi manusia? Saya tahu maksud kalian, ini maksud kalian itu Tritunggal itu, Allah yang satu itu kalian mau jadikan satu pribadi. Jadi kau yang kau yang kumpul-kumpulin jadi satu. Inilah kau ini tak mau rusak. Kalian jadikan Allah yang tiga. Udah diam kau, diam. Diam dulu, diam. Lebih baik kau kau pergi dulu cari apa kek kau di situ kau mandi apa kek mandi tujuh sumur kek biar otakmu lancar gitu. Enggak, ngocek dulu dari tadi enggak nyambung. Udah diam. Set, tanya kamu. Kalau Yesus, mending kamu diam dulu. Saya mau ngomong daripada kau turun, saya turunkan ya. Kalau saya ngomong lo diam. Sekali lagi saya tegur, kalau saya ngomong lo diam. Oke. Jelaskanlah. Yesus itu waktu di bumi dia bertuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Jelas tadi ada jelas ya? Iya. Iya. Jelaskan enggak? Jadi kalau Yesus bertuhan, mestinya kau Tuhan kan Tuhannya Yesus. Itu sampai di surga kau masih menuhankan anak orang. Itu satu kesalahanmu. Kau tadi mengatakan Tuhannya Maria adalah Yesus, Tuhannya Maria adalah anaknya. Ini kan akal mati. Lebih tua Yesus daripada Maria. Mana mungkin anak kandung lebih tua daripada ibu? Itu akalmu mati. Kau pakai lagi ya, ada Tuhan turun menemui Abraham. Sedangkan Tuhan itu enggak mungkin turun menjadi manusia. Jadi yang turun itu malaikat. Kata Yesus, rupanya enggak bisa kau lihat, suaranya pun enggak bisa kau dengar. Jadi yang turun itu bukan Tuhan, tapi malaikat. Paham sampai sini? Paham? Dari mana ada tahu itu yang malaikat yang turun? Ya kalau bukan malaikat terus apa? Ban serep yang turun. Giliran saya jawab ya. Nah, kalau yang turun itu diam dulu. Yang turun menemui Abraham itu apa? Itu Yesus. Iya, Yesus. Iya, Allah Yehovah. Yesus masih lama baru lahir. Itu Allah Yehovah. Yesus itu artinya Allah Yehovah, Allah penyelamat atau juru selamat. Ya buset dah. Berapa kali Yesus naik turun? Berapa kali? Lah. Mau dia naik turun 5 kali satu malam pun terserah dia. Oh, terserah dia. Naik turun ya. Ya kan dia kan Allah. Itu kalian pas. Sih sebenarnya enggak, saya tanya Anda bisa diskusi enggak sih sebenarnya muter-muter terus dari tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Alif bahkan sampai dilanjut oleh Om Handi Salebes. Anda paham enggak sebenarnya yang mereka jelaskan itu apa? Ya, saya paham maksudnya. Ajar dulu ya, semaranya aku sholat dulu. Penjelasan saya. Jadi saya paham maksud pertanyaan dia. Maksudnya ketika Yesus menyembah berkata bahwa Allah Bapa adalah Allah yang satu itu mengucilkan Yesus, benar enggak? Kan berpikir seperti itu. Enggak itu gitu. Mengucilkan Yesus, kalau mengucilkan Anda diri. Katakan enggak, tunggu dulu. Anda itu paham enggak? Sekarang gini dulu. Yesus menjadi manusia sepenuhnya itu di segala aspek loh.
dia ya, benar, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, itu bukti ya, jika benar. Di atas surga itu ada Tuhan lain selain Yesus. Di dalam Alkitab kalian itu paham tuh. Ini konteksnya ini itu. Tapi kok membaca metafora Yesus banyak pakai perumpamaan di situ ketika dia turun ke bumi. Excuse me. Sekarang yang saya tanyakan kepada Anda ini, Anda mau menunjukkan apa? Anda biar nggak terlalu banyak omong. Dari tadi kan Anda ngomong terus, tapi Anda nggak bawa data apa-apa gitu loh Bapak. Sekarang, sabar, diam dulu, diam dulu. Wih, sabar. Sekarang saya tanya. Kan gini deh, Yesus di sorga itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Yesus di sorga atau di Allah yang satu itu. Yesus itu manusia atau Tuhan? Assalamualaikum. Di sorga itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut. Sekarang saya tanya. Lagi di sorga itu bentuk manusia atau Tuhan? Allah, ya. Yesus di surga itu Tuhan, bukan lagi berbentuk manusia, dia bukan lagi terus manusia. Badan manusianya itu kemana? Badan manusia itu kemana? Jadi bangkai gitu. Lah badan manusia ya tidak lagi dipakai badan manusia, dia langsung. Lah terus jadi fungsinya apa? Dia jadi manusia apa? Fungsinya aja. Ah, makanya inilah yang saya ingin jelaskan kepada kalian. Anda itu kalau belajar Alkitab itu yang benar. Katanya Anda baca Alkitab bawa datanya sekarang kalau mau membawa data. Anda nggak bisa membawa aspek Yesus Kristus bukti empirikal bahwasanya dua satu nggak bisa kayak gitu penjelasan Anda itu malah merusak esensi Tuhan sendiri. Tuh kalau saya jadi Kristen malu saya. Saya bertanya sama kamu, ketika Yesus berkata Allah Bapa adalah Allah yang satu, Anda itu salah enggak? Anda itu bisa jawab saya enggak? Anda aja enggak bisa jawab saya atas dasar apa saya harus menjawab. Kan udah saya bilang. Oke. Yang kamu tanya tadi begini, Yesus ketika orang enggak bisa diskusi. Bukan enggak bisa diskusi, yang kamu ini saya paham maksud kamu. Terus maksud kenapa kamu, kalau paham masih muter-muter? Lah kan saya udah jelaskan tadi kalau Yesus di surga itu Allah, bukan lagi manusia. Kamu yang buat ya, terus bentuk dia begitu. Manusia itu untuk apa? Gitu loh. Katanya ada tiga. Jadi kalau saya kayak mana? Kalian ini ngakuin tiga Tritunggal konsepnya, tapi tetap aja mentahankan satu kayak mana ya itu ceritanya? Makanya kalian harus paham Tritunggal dulu ya, biar aku jelaskan ya. Sebentar. Gini. Itu satu. Orang Kristen gini, kita luruskan dulu, diam. Kita sepakati dulu supaya nggak melebar kemana-mana. Kita sepakati dulu. Anda terangkan sama saya bagaimana cara membedakan ayat ini letterless atau ayat ini metafora. Terangkan sama saya caranya untuk membedakan itu. Mana datanya, mana literasinya untuk membedakan mana ayat yang metafora, mana ayat yang literal. Betul. Dari tadi Anda bersembunyi di itu kan metafora. Anda bilang itu kan kiasan, itu selalu Anda bersembunyi di situ. Jangan begitu. Makanya buat saya sekarang Anda sebutkan dulu. Saya bilang Yesus pakai perumpamaan. Anda sebutkan dulu. Iya. Perumpamaan metafora bedanya apa, Nyong? Yesus banyak menggunakan perumpamaan. Metafora perumpamaan bedanya apa? Enggak gini. Jawab pertanyaan saya. Jawab dulu. Enggak, enggak usah kemana-mana. Jawab dulu pertanyaan saya. Gimana membedakan mana yang perumpamaan, mana yang tekstual? Ya, kalau enggak ngerti bahasa barat, bahasa Indonesia. Mana yang perumpamaan, mana yang tekstual? Coba. Bedakan gimana cara membedakan ayat itu dua itu? Coba. Saya tunggu. Kalau belum bisa jelaskan, jangan lagi semua. Yesus memberkati semua. Diam. Saya lagi diskusi. Okay. Diam. Coba jadi sekarang terangkan dulu sama saya. Dengar dulu. Saya tadi sedang menjelaskan yang ditanyakan itu cewek itu. Ini kan Anda menjelaskan melebar itu. Terus. Jadi Anda melebar terus itu. Saya nggak mau. Kita nggak perlu melebar. Diskusi itu nggak perlu melebar. Jadi gini, supaya kita satu kata satu paham sepakat. Anda terangkan saya dulu nih. Oh ini loh caranya mana membedakan mana yang metafora, mana yang perumpamaan, mana yang letter lah atau mana yang tekstual, ya. Anda saya bertanya dulu. Sama kamu ketika Yesus berkata Allah Bapa adalah Allah yang satu itu salah nggak? Belum kalian jawab loh pertanyaan saya loh. Ya, tadi udah saya jawab. Anda bilang itu perumpamaan. Nggak bisa jawab pertanyaan orang Kristen. Anda bilang perumpamaan tadi. Anda jangan bilang itu tema-tema TikTok ini. Anda bilang tertunggal. Kalau nggak bisa jelas. Anda bilang tertunggal. Aku dan Bapa adalah ada satu itu baru dua pihak, baru dua entitas. Satu lagi mana?
Saya bertanya, ketika Yesus bilang Allah Bapa adalah Allah yang satu, itu salah nggak? Lu baca itu baru dua pihak. Itu baru dua pihak, baru dua entitas di situ. Satu lagi mana? Yesus berkata Allah Bapa adalah Allah yang satu, itu salah nggak Yesus atau? Iya, itu jadi Yesus berdoa tidak salah, tidak salah. Tidak salah ketika Yesus berkata Allah Bapa. Cari apa? Allah yang satu itu. Nah, gini kita nggak usah melebar. Tidak salah Allah yang satu itu dan Allah Bapa berkata kepada Yesus adalah Allah yang satu. Jelaskan dulu ya. Halo. 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 Iya, sebentar, sebentar Yusar. User, user, okay, sebentar ya, sebentar ya. Ayo kita sapa dulu nih, user kedua nih yang di bawah yang nggak ada avatarnya. User, selamat sore ke malam. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Semoga Tuhannya Yesus memberkati juga bang. Abang dari deno mana bang? Dari Katolik, Protestan, New Advent? Dari mana bang? Saya pengikut Yesus Kristus. Iya, tapi gerejanya yang mana bang? Tidak perlu bertanya gereja bang. Oh, tidak pernah ke gereja dia, yaudah. Tidak pernah ke gereja. Tunggu ya, dong, user. User, enggak, tunggu dong. Kok sorry, kalian naik-naik? Kok kalian naik-naik? Itu kalau baptis bukan pengikut Paulus. Kok kalian naik-naik tantrum sih? Emang begini ajarannya apa gimana sih? Tenang aja, tenang. Maksudnya, apa sih yang dikejar? Saya mau hajar dulu ini. Mana yang kalian bilang Paulus? Apa sih kok hajar-hajaran sih? Kok jadi begini? Emang gini ajarannya ya? Maksudnya, coba di... Coba ahlaknya deh, coba ahlaknya deh. Santai aja. Oke, berarti user yang nomor 2 ini nggak mau memberitahu denomnya apa. Tapi Tritunggal ya, Bang ya? Bang user 2. Iya. Iya, tapi Tritunggal ya, berarti satu ketuhanan ya. Yesus adalah Tuhan. Oke, siap. Abang-abangku di sini udah pada balik atau belum atau boleh saya berbicara atau ngobrol sama dua-duanya? Satu ron 10 setengah menit. User 2. Iya. User 2. Ya. Kamu pengikut Yesus atau kamu menuhankan Yesus? Saya tidak menuhankan Yesus karena Yesus adalah Tuhan. Saya pengikut Yesus. Baik, coba kasih data yang akurat Yesus itu Tuhan di mana? Yohanes 13 ayat 13. Baik, silakan Pak Jibril. Yohanes 13:13. Itu Tuhan tapi oke. Yohanes itu tidak ada alat GT di situ. Sabar, orang mau jelasin aja dulu bisa enggak? Tenang dong, ini dibuka. Ya. Jangan panik dong. Gua turunin dulu dia. Pesan gua. You call me teacher and Lord and rightly so for that. Nah, kamu dibawa dulu, enggak dibawa. Silakan, banyak Brian. Nah, kita buka interlinearnya ya. Sebentar saya buka. John 13:13. You call me teacher and Lord Kyrios, and rightly you say I am. For jadi di sini Kyrios atau Tuan atau Lord. Bukan Theos atau God. Ya, Kyrios. Coba bukan Indonesia itu Kyrios atau Lord Theos. Jadi apa dia? Diterjemahin ke Indonesia, Bang. Ini ya. Mereka tuh mikir bentar ya, di sini tuh yang kita datang enggak cuma satu dua orang aja tinggal lagi. Ini pakai asumsi enggak telat. Kita buka translate-nya. Nah, diskusi tuh kayak gini.
Mantap. Kyrios. Itu Tuan, Mister. Mister. Itu di mana Tuhan atau Kyrios atau Theosnya? Yohanes 13:13 ya. Coba di dipelajari lagi lebih lanjut. Tapi dulu ke user tanggapi. User 2 silakan ditanggapi itu. Brother, buka mic-nya brother. Coba di unmute dulu. Kyrios. Di unmute. Ini Kyrios satu aktif, satu pasif. Pusing gua. Coba. Aku iya, silakan, ya. Silakan. Oke. Jadi aku di sini aku nggak bisa on cam ini. Kalau tidak aku tunjukin ayatnya. Yohanes 13 ayat 17 ini di sini jelas ya. Jadi aku nggak perlu membuat dalil apapun karena di dalam Alkitab sendiri sudah menunjukkan di sini kata Tuhan. Jadi tidak seperti yang teman-teman katakan Tuhan. Saya enggak tahu teman-teman pakai dari terjemahan yang mana, terserah teman-teman, tapi di dalam Alkitab sekarang ini yang saya pegang ini adalah kata Tuhan. Itu mana, dan tiga baca-baca tiga belak bro ya. Biarin. Itu yang kau pegang biarin, kan terjemahan bahasa Indonesia ya, Bro? Ini Yohanes 13:17. Di mana Tuhan nih? Yohanes 13 ayat 13 kok. 13, tak salah. Tadi 3. Tadi 17. Ini kita 13. Nah, Yohanes 13 ayat ini 13. Bible Hub loh. Ini Bible Hub loh. Iya, mau bab yang apa atau you apa yang tersebar yang kita pegang adalah Yohanes 13 ayat 13. And Lord. Oke, website apa yang kamu pakai? Kita ke situ. Saya enggak ada website. Saya berdasarkan firman aja. Supaya real, data real, real aja. Jadi bacanya dari mana tuh? Loh, dari Alkitab. Iya, dari mana? Iya, mas, ini masalahnya aku akunnya baru, jadi aku nggak bisa on cam, Bang. Iya, ini kita, oke, tunjukin sama saya website yang mana yang menunjukkan kalau ini Theos. Silakan. Aku gak ada. Ini aku cuman bawa cukur, satu HP aja, Bang. Enggak, iya kasih tahu aja website-nya apa, kita buka sama-sama di sini. Enggak, aku enggak pakai website. Ini di Alkitab aja. Coba buka aja. Jujur bahasa aja, Indonesia, itu bahasa Indonesia pasti Alkitab kau kan? Iya, betul. Nah, ini kita ke original text. Ini original text-nya nih. Aku tahu original text itu tidak akan keluar dari pengertiannya sesungguhnya. Nah, di sini original text-nya abangku ganteng, sayang, Kyrios atau Lord. Kita udah copy di sini, Kyrios ini artinya Mister atau Bapak yang dihormati. Bukan Tuhan. Iya, betul sekali, Bang. Tapi gini. Nah, jadi di mana Tuhannya? Ini di mana Tuhannya? Tuhan itu kata Tuhan itu sudah lengkap ini, Kak Yohanes. Iya, di mana? Di mana ini? Kamu ini Yohanes 13:13. Kita bacakan nih. You call me teacher, guru. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Mana Tuhannya? Loh, buka dulu Alkitabnya dulu. Iya ini, iya ini Alkitabnya abangku ganteng, manis sayang. Nah, coba kau buka dulu bahasa Indonesianya. Oke, kita translate nih. Iya. Mana? Nih, Anda panggil saya guru-guru dan apa nih tulisan ini? Oh, berarti itu kau salah. Pendusta. Itu, ini pendusta gitu ya. Ini ya, penipu itu. Gitu ya. Bible Hub ini penipu gitu ya. No. Oke, okay. Jadi apa nih? Itu, ini gua harus mainkan. Kau nyari kesalahan karena loh, kok nyari kesalahan? Ini kau yang minta ayat ini loh. Kau lah yang minta ayat ini. No. Bukan itu. Makanya Bang Jibril coba ikuti selera dia, boleh enggak? Saya ikuti selera dia. Silakan. Makanya
Itulah. Baik. Ambil... User, kalian aku coba. User, diam dulu gantian. User, ya, ya udah cukup. Aku coba ikuti selera kamu. Yesus guru dan Tuhan ya. Oke, aku ikuti selera kamu ya. Tapi kau harus buktikan. Ini Alkitab, Bang. Oh iya, oke, okay, baik. Mimpi. Ya cukup. Dengerin dulu, cukup. Jangan emosi lah, Bang. Enggak. Orang malah ketawa kok emosi. Ketawa kita dari tadi. Santai aja lah, Bang. Oke, okay, sekarang anak Maria itu Jangan dulu ke situ. Kamu ya ini guru dan Tuhan kan? Tuhan. Iya ini lo, dengerin. Makanya dengarkan orang bicara dulu. Jangan kau larang orang bicara. Ya. Anak Maria itu guru dan Tuhan ya? Betul ya? Iya, Maria yang mana? Ibunya Yesus lah. Iya, ibunya Yesus itu adalah Tuhan. Iya, ibunya Yesus Tuhan. Ya Yesus, kok ada, aduh banyak kali Tuhan itu. Jadi ibunya Yesus Tuhan, anaknya Tuhan. Ini keluarga Tuhan. Oke, kalau kamu bertanya itu, aku bertanya lagi. Bentar dulu belum kelar ini Yohanes 13:13. Ini Bang, supaya kita fair tuh Bang. Bentar dulu Bang. Yohanes 13:13 belum kelar. Jadi anaknya Maria ini Tuhan, Maria juga Tuhan, kan gitu menurut kamu? Oke. Menurut kamu Yesus selama ada di bumi dia Tuhan atau dia manusia, Bro? Interaktif lah, santai aja. Ikuti 13:13 Yesus Tuhan nih, dia guru, dia Tuhan. Sambil mengajar dia juga Tuhan. Pulang ke rumah dia juga Tuhan. Dia tidur dia juga Tuhan. Tuhan tidur, gitu. Jangan sampai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustaz Alif. Waalaikumsalam. Ini ada sekolah, Kristen kita juga. Satu nih, semuanya nih gantian. Jadi Bunda Maria juga Tuhan, anaknya juga Tuhan. Banyak kali Tuhan ini. Enggak, mau maksudnya Abang mau bertanya atau mau menyimpulkan? Ya gitu ini loh, saya tanya, dengarkan. Waktu itu Yesus mengajar, dengerin pertanyaannya. Waktu Yesus mengajar, Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus mengajar. Ya. Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan mengajar. Baik. Waktu Yesus tidur, dia makan, Yesus Tuhan atau dia bukan Tuhan? Oh, dia tetap Tuhan. Oke, Tuhan makan. Ya. Jadi Tuhan makan ya? Loh, salahnya di mana? Saya nggak mempermasalahkan, orang nggak disalahin kok. Loh, kenapa? Kenapa kok maksudnya Tuhan kok makan? Itu kan seolah mengandung pertanyaan baru. Saya nggak gitu, nanya sama si itu kan. Kenapa lu lagi baperan? Oke, sekarang kita lanjut. Gitu ya. Yang mati itu Tuhan atau manusia? Disalib. Kemanusiaannya. Loh, Tuhannya kemana? Tubuhnya. Jadi waktu Yesus mati berhenti jadi Tuhan? Tidak. Berarti Tuhan mati? Tuhan itu tidak mati. Loh, yang mati siapa? Kemanusiaannya, tubuhnya. Loh, bukankah Yesus Tuhan? Bingung. Pertanyaannya berapa kali? Kalau orang pintar itu cerdas sedikit, Bang. Nah, kalau ini kau oleng-oleng nih, nih. Dengerin. Dengarkan cerdas, dulu. Gitu. Yohanes 13:13 menurut yang kau baca Yesus Tuhan. Giliran mati dia bukan Tuhan. Kenapa berubah-berubah, Bro? Kenapa? Apa hubungannya dengan Yohanes 13:13? Yesus kan Tuhan di situ. Betul? Iya. Nah, dia tidur dia Tuhan, mengajar Tuhan. Nah, yang disalib Tuhan atau manusia? Pertanyaanmu itu enggak, aduh, kayak anak kecil, Bang. Jadi jawab aja. Lu harus konsisten, Bro. Lu harus konsisten bahwa yang mati itu Tuhan. Konsisten. Harusnya kamu. Nah, didengerin ya. Yohanes 13:13, Yesus Tuhan. Mengajar, Tuhan mengajar.
yang makan Tuhan makan, tidur Tuhan tidur, giliran mati di salib bukan Tuhan dia, kenapa bisa berubah sekejap? Mestinya kau konsisten bro, yang mati ya Tuhan, selesai. Kenapa? Takut Tuhan mau mati? Takut? Kan sesuai pepak pesanan dong bang. Harus kalau bicara itu bro, konsisten gitu loh. Sekali Tuhan tetap Tuhan. Mau dia apapun bentuknya, apapun yang dia lakukan, dia Tuhan. Bermukjizat, dia Tuhan. Pulang ke rumah istirahat, ya Tuhan istirahat. Lagi masuk kamar mandi-mandi, BAB Tuhan. Enggak ngajar nah, ya Tuhan. Itu kamu tambah-tambah itu. Kalau yang itu kamu tambah-tambah. Gitu loh. Di mana masuk kamar mandi gitu loh. Makanya jadi Yesus enggak pernah mandi. Ini otakmu yang terganggu, Bang. Makanya aku sudah bilang. Loh, Yesus, coba lu diam dulu, lu diam, saya tanya kamu dulu. Saya tanya kamu dulu, Yesus pernah mandi enggak? Sebentar, jangan di-mute-mute. Enggak, saya tanya kamu dulu, bro. Terakhir dari saya, dengarkan dulu baik-baik. Terakhir ini, dengerin. Dengarkan dulu, kooperatif. Yesus pernah BAB atau mandi? Pernah atau tidak? Jawab. Buka. Yesus pernah BAB atau mandi? Pernah atau tidak? Silakan dijawab. Apakah Yesus pernah mandi jawab atau BAB? Aja. Jawab. Kalau ada ayatnya jawab. Kalau enggak ada ayatnya juga dijawab. Tuh, dibuka mic-nya aja. Tidak tercatat dalam Alkitab. Mudah toh. Ayo bro. Ya, pura-pura. Ya kalian itu mute terus, gimana ah, kita ngomong? Ya udah sekarang. Sekarang Anda jawab pertanyaanku. Wah. Ya lain diam dulu. Yang sekarang Anda jawab. Gila Anda buka mic, Anda ngomong terus sekarang gini. Yesus loh, itu pernah BAB enggak? Aku belum ngomong apa-apa, Bang. Iya, ya, ada jawab ini. Yesus pernah mandi atau BAB? Pernah mandi dan BAB, pernah atau tidak? Kamu tanya aja. Ke Tuhan gitulah. Kamu tanya aja. Itu pertanyaan anak TK tuh. Ya paling enggak bisa jawab. TK jawab dong. Kalau TK jawab dong. Loh, kamu tanya aja ke Tuhan. Ngapa ya? Itu jawaban anak TK namanya. Loh. Lah, kamu tanya ini, aja. Kalau kan jawaban di, kalau pertanyaannya anak TK, hal-hal yang bersifat ilahi itulah yang ditulis. Jadi enggak ada urusan sampai oke, lanjut. Itu ditulis. Oh, yang mati jadi, di tiang salib manusia atau Tuhan yang mati di tiang salib? Masa kamu handi kamu berak di WC aja harus diceritakan gitu. Apakah ada? Ada nabimu atau Tuhanmu kayak gitu? Itu ada akal enggak? Harus dipakai. Artinya apa? Sepanjang Yesus ini ada di bumi loh ini. Yesus ada di bumi loh, disusui, dia makan. Masa dia makan enggak berak? Gimana sih kamu? Nah, aku tanya Allah mau berak enggak? Ya enggak lah, dia aku bukan makhluk di bumi, bukan manusia. Dia bukan makhluk, dia enggak bukan makhluk di bumi gitu loh. Ini orang makhluk di bumi. Allahmu terbatas. Ini kemana-mana ini diskusinya ini anak. Kenapa ya kalau kenapa ya Kristen kalau diskusi kemana-mana ya? Ini masih kembali ke Yohanes 13:13. Kita buktikan dia Tuhan apa enggak? Kembali ke topik Yohanes 13:13. Yesus itu menurut kamu Tuhan? Mari kita cek aktivitas Yesus selama di bumi. Apakah menunjukkan dia Tuhan? Dia mandi, dia tidur, dia makan, dia istirahat. Apakah pantas Tuhan kayak gitu? Pantas atau tidak tuh? Makanya kan ketawa ini, kan? Ketawa sakit nih. Makanya Hendy kelak. Hendy ini memang. Kenapa? Kalian itu mengukur segala sesuatu itu enggak masuk di akal, gitu loh, Bang. Jadi Yesus enggak pernah mandi gitu? Iya. Loh. Ketawa. Dia enggak bisa jawab, dia ketawa. Jangan ketawa karena menutupi kebodohan sendiri. Aduh, parah kalian. Bang Hendy. Pertanyaan anak kita. Ya udah silakan cari obat lah, bro. Berobat baik-baik. Bang Hendy. Parah.
Halo Bang Handi. Terusin. Kasihan ya. Kalau menurut Ilyas Zulkifli, Tuhannya itu bisa berak, Tuhannya itu bisa pipis. Menurut siapa lagi? Menurut siapa yang kau ngomongkan itu? Menurut orang Kristen, Ilyas Zulkifli katanya Tuhannya bisa berak, Tuhannya bisa pipis, katanya gitu. Bukan kata saya. Kembali ke Alkitab aja, Bang. Jadi jangan ngawur gitu, Bang. Okay. Jangan ngawur. Kembali ke Alkitab aja. Kembali ke Bible. Yesus itu jelas itu disalib, gitu ya. Sebelum disalib, dia diludahi. Yang diludahi itu Tuhan atau bukan? Ya, dia diludahi. Betul sekali. Kita yang diludahi itu Tuhan atau bukan? Iya, aku kan sudah bilang kau budek ya. Aku udah bilang. Iya. Coba diulang. Tuhan diludahi. Coba diulang. Iya, budek. Ya coba diulang. Lu yang ngomong dong. Tuhan diludahi loh, gitu. Sebentar aku ngomong banyak. Kau mute aku terus. Aku iya. Oke, Tuhan aku diludahi. Jawab, ya. Baik, baik. Yang disalib itu manusia atau Tuhan? Tuhan. Yang mati, oke, yang mati itu manusia atau Tuhan? Tubuhnya yang mati. Ah, kena dia di sini. Dia bagi dua. Nggak konsisten. Nggak konsisten lu. Konsisten tapi nggak konsisten. Emangnya Tuhan itu mati? Tuhan itu mati. Nah, buktinya Yesus mati. Iya, kedagingnya tubuhnya, kau ngerti enggak? Berarti Yesus bukan Tuhan waktu dia mati. Emangnya Tuhan itu bisa dibunuh? Berarti Yesus apa bukan Tuhan dong. Berarti Yesus bukan Tuhan. Itulah berpikir gini, Bang. Kena. Jadi gini, Bang. Supaya Abang itu tahu bahwa kenapa Yesus itu datang, Tuhan datang dalam rupa manusia, yaitu Yesus itu sendiri, karena akibat dosa itu Yesus harus datang sebagai manusia karena menebus manusia, sehingga dia datang untuk menebus manusia dengan berarti cara dia bukan Tuhan karena dia manusia. Manusia berarti bukan Tuhan, dia Tuhan. Oke, menyimpulkan jadi bukan Tuhan, dia manusia ya. Dia Tuhan. Loh, Abang, katanya manusia. Sayang. Ya, katanya manusia. Kau barusan ngomong lo datang sebagai manusia. Dia datang sebagai manusia dalam rupa manusia karena menebus manusia dari dosa, Bang. Manusia Yesus itu Tuhan atau bukan? Kenapa? Manusia Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Ya udah, berarti anak Maria Tuhan. Loh. Iya, kan aku bilang iya. Ya oke, okay, baik. Yang disusui Maria itu manusia atau Tuhan? Yang disusui. Tuhan. Jadi manusia menyusui Tuhan. Aduh. Jadi gini, Bang. Dia datang dalam rupa manusia itu, dia juga dalam kesehariannya juga dalam kesarian aktivitasnya juga seperti manusia biasa, tapi yang membedakan dia adalah tidak berdosa, Bang. Yakin tidak berdosa? Aduh, 1000%. Kalau mengutuk itu berdosa enggak? Di mana mengutuk? Yesus mengutuk monara. Konsisten dong. Yeah. Kita bahasnya konsisten dong. Jangan lompat-lompat, Bang. Gua kasih lihat. Enggak, konsisten lah. Kamu bilang Tuhan itu mati. Ingat bahwa pada hari ketiga. Lari lagi dia. Kan, loh, lari dari mana? Kau yang bilang Tuhan orang Kristen itu mati kan? Betul enggak? Betul enggak, Hendy? Coba Hendy, kamu baca ada Bible enggak di situ? Diam dulu. Saya kasih data. Coba lu buka kisah para rasul. Diam. Kau buka kisah para rasul 11:26. Kelebihan kau begitu. Kau buka kisah 11:26 coba. Itu yang mati apa di situ? Baca itu, kisah 11:26. Itu kematian Tuhan. Tuhanmu yang mati.
Coba buka di situ baca. Baik-baik. Kisah 11:26. Baca-baca. Bukan itu, Bang. Coba baca kisah 11:26, Bro. Saya bacain ya. Baik, baca, Bro. Bukan kisah 11:26 apa sih? Lupa saya. Iya, salah. Kan bukan itu. 1 Korintus 11 mungkin. 1 Korintus 11:26, sorry. 1 Korintus 11:26. Baca. Nah, baca. Jangan grogilah dengan saya. 1 Korintus 11:26. Angkanya sama. Coba 1 Korintus 11:26 coba baca. Baca. Angkanya sama. Bang. Jangan grogi, Bang. Bang Andi jangan grogi. Saya bantu ya. Coba baca, Bro. 1 Korintus 11:26. Yang mati apa itu, Ustaz? Silakan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apa yang mau ditanyakan? Yang mati siapa? Itu apa? Jangan ditutup datanya, kasih lihat. Suruh baca sendiri. Kasih lihat, Glenn. Mas, ya, itu. Coba kau baca sendiri, Bro. Aku suka begini, yang penting jangan nyerocos ya. Coba kau baca dulu dah. Di mana? Diluruskan dulu. Belum nih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, sebelah bang, dan minum cawan ini, kamu memberikan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ya. Kematian apa di sini? Kematian apa? Kematian tubuh. Enggak, mana ada tubuh, Tuhan. Loh. Nah. Ah, kena. Ngarang lagi. Kematian tubuh itu. Tuhan ini noh. Coba. Tunjukin mana yang tubuh, mana yang tubuhnya, mana kamu yang tubuhnya, mana. Kamu bisa mengartikan secara abstrak kayak gitu, Bang. Aduh, makanya tadi saya tanya dari awal. Bagaimana enggak cara membedakan? Gini, jawab dulu, makanya jawab dulu. Gini, bagaimana membedakan mana ayat itu tekstual, mana ayat itu perumpamaan? Tentukan dulu gimana caranya? Gimana caranya? Jangan gimana gini. Jelur, tentukan gini. Dulu caranya. Caranya gimana? Membedakan. Gini, sudah tekstual dan perumpamaan, coba bedakan caranya gimana, atau ada patokannya enggak? Ini kenapa di mute ya? Aku kalau ngomong kalau mute gini. Mute. Iya. Itu bukan di mute. Ya, pikiranmu mampet. Bentar. Bro, yang tertulis itu kematian apa? Kematian Tuhan. Ya udah, Tuhan ya, mati, sudah. Bro. Iya, betul. Ngapain lu persulit? Tapi ingat bahwa pada hari ketiga dia bangkit pula dari antara orang mati. Kayak di aku ya, kematian Tuhan. Baik. Tapi waktu, ingat, ya udah selesai. Diam. Bukan kematian secara permanen, Bang. Udah, iya, kematian sementara 3 hari, oke? Itu kematian sementara. Itu kamu yang menyimpulkan. Loh, berapa hari mati Tuhanmu? Pada hari yang ketiga dia bangkit pula dari antara mati. Iya, berapa hari Tuhanmu mati? Naik ke surga untuk menyiapkan hidup yang kekal. Berapa hari Tuhanmu mati? Kalau kamu nanya ya harusnya kamu udah tahu lah. Berapa hari Tuhanmu mati? Pada hari ketiga dia bangkit pula dari antara mati. Berapa hari itu matinya? Loh, pada hari yang ketiga, budek. Berapa hari matinya? 3 hari, 2 hari, 1 hari? Halo, susah. Jangan kau ketawa, Tuhanmu mati kok ketawa, bukannya bersedih.
Ini orang Tuhannya mati kok ketawa. Tuhan mati kok diketawain gitu loh. Mari kita ketawa. Tuhan mati. Ayo bareng-bareng ketawa. Kita ini ya udah kita ucapkan turut berbelasungkawa ya, atas kematian Tuhan. Mari kita berbelasungkawa atas kematian Tuhan Oten ini selama 3 hari. Tapi jangan jangan nangis. Ketawa. Tuhan mati hore. Tuhannya mati ketawa-ketawa dia. Dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga, menyediakan hidup yang kekal. Oke, baik kita pindah dulu sekarang. Yesus, menurut kamu itu, diam. Udah cukup ya, jangan ketawain Tuhanmu. Kasihan kau ini ngetawain Tuhan. Sekarang lanjut ya, Tuhanmu ini dibangkitkan atau bangkit sendiri, bro? Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Jawab. Jadi tuannya mati 3 hari dia ketawa, sekarang bangkit sendiri atau dibangkitkan? Ingat, dia bangkit pada hari ketiga, Pak. Ini tenaganya berapa hari? Jadi jawab hari ketiga, hari pertama kedua ketiga bangkit dari ketiga. Makanya orang ketawa bukan ketawa Tuhan. Sekarang Tuhanmu mati ini dibangkitkan atau bangkit sendiri? Dia bangkit pada hari ketiga. Dibangkitkan atau dibangkitkan atau bangkit sendiri? Dia bangkit. Oke, kasih kisah 232. Mas Glenn buka Kisah 232 itu dibangkitkan, bro, enggak bangkit sendiri. Susah banget sih kok jadi diskusinya begini, kamu ketawa-ketawa terus loh. Tuhanmu mati loh. Ketawa kok Tuhan mati ketawa gitu loh. Kok Tuhan mati Anda ketawa-ketawa? Mestinya kamu bersedih. Sebelum dia mati di tiang salib, Tuhanmu itu diolok-olok dulu, diludahi, diberi mahkota berduri, ya, ditelanjangin. Gitu loh. Mestinya kau sedih, masa kau ketertawakan? Kau seperti orang-orang di zaman itu mengolok-olok Tuhanmu gitu loh. Yesus itu menyelamatkan sehingga kami bersedih daripadanya akan datang. Siapa yang menolak Yesus? Ini ngomong berdua ini gimana ini, orang ini enggak bisa diatur nih. Tuhan mati kok diolok-olok gitu loh. Jangan kayak jangan olok-olok Tuhanmu. Kata Yesus benar atas mau. Kok Tuhan mati kok olok-olok gitu loh. Kok gak kasihan lihat Tuhanmu mati Tuhan begitu diolok-olok, kan? Ikut olok-olok pula lagi. Anda pertanyaannya lucu. Aku tertawa karena Tuhan mati kalau gak salah ya aku. Tuhan kok mati diolok-olok, kasihan banget tuh Tuhan. Ya mending kau turun itu loh. Kenapa pertanyaan saya lucu, Bu Trinity? Apanya yang lucu? Lucu kan kau tanya, Yesus mandi gak? Ya iyalah mandikan manusia dulu. Sebagai manusia turun sebagai manusia, Tuhan turun sebagai manusia, berinkarnasi sebagai manusia. Oke, berarti waktu dia menjadi manusia, ya, Bu. Oke. Waktu dia mandi, dia yang mandi Tuhan atau manusia? Bu, yang mandi Tuhan atau manusia? Manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan waktu dia mandi. Iya, karena kan sebagai manusia setelah bangkit dari kematian jadi Tuhan. Tapi berarti, ayo dengerin Tuhan dulu, Bu. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan waktu dia mandi. Bukan lah. Yang mandi itu manusia atau Tuhan? Manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan waktu mandi, betul? Iya. Kemanusiaannya bukan ketuhanannya yang mandi. Iya, waktu kemanusiaannya mandi, ketuhanannya di mana? Ya dia meninggalkan ketuhanannya. Oh, begitu. Jadi begini ceritanya. Tuhanku yang dalam diriku keluar dulu karena manusia mau mandi, karena Tuhan nggak boleh mandi gitu. Itu kata-kata Handi kan. Nah sekarang saya tanya, waktu kemanusiaannya mandi, ketuhanannya kemana? Ketuhanannya ditinggalkan untuk menjadi berinkarnasi jadi manusia. Oh, ketuhanannya di luar kamar mandi, kemanusiaannya yang itu masuk. Itu kan pernyataan Handi. Tambal, Anda yang lucu ini, bukan saya. Anda yang lucu, nggak ada kata-kata itu. Anda, sekarang ada ibu-ibu nih, ibu Asmara Loka aja deh, ibu-ibu kasihan. Bu, ibu nggak mau, bang, abang, om yang bener lah. Oh, panggil ibu sembarangan. Halo, Bu Trinity Israel, what's wrong your mouth? Ada yang lucu di sini? No. Kenapa Anda ketawa? So, kenapa Anda ketawa? What's wrong? He asked
silly question. What? Okay. What? Silly question what? Just ask him. Asking what? Okay, Naven. I want to answer you, please. Just ask him any question, silly question. Lah. Ibu. Please. Use correct language, please. Okay? Udah pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja, kasihan dia ketawa-ketawa melulu. Nggak apa-apa, dia pakai bahasa Inggris kan? What works? Halo? Jadi kalau udah Bu, jadi kalau Yesus masuk kamar mandi itu ketuhanannya taruh di luar. Nanti setelah mandi ketuhanan bergabung lagi supaya Tuhan nggak mandi. Gitu. Hebat juga nih bagi-bagi anak orang. Tapi giliran dia bermujizat, ketuhanannya nongol. Giliran dia bawa BAB, ketuhanan disimpan. Nggak boleh BAB dia. Pusing kan lu. Ini ajaran macam apa, Bu? Makanya anak orang jangan dituhankan. Jangan memasukkan Tuhan ke dalam diri manusia. Itu enggak masuk akal lah. Itu lo. Gini, Om Andi. Dia ini sebenarnya mau berusaha membela sekutu-kutunya ini, sekumpulannya, tapi malah nggak ngerti dan nggak bisa. Akhirnya dia ketawa-tawa. And Bu, Trinity is real. I'm so sorry. Your question is not at according to our discussion today. It sounds very icy coast. You know? Ngerti kan ya apa yang saya bilang ya? Ngerti lah. Jadi tolong, saya bicara pakai bahasa itu karena saya tahu banyak teman kita yang awam, biar ibu nggak terlalu malu. Jadi kalau ibu sok membahas gimana ceritanya waktu mati itu, kan ya udah jadi Tuhan, ya itu manusia. Aku ditanya lagi, excuse me, it's not like, you know, itu tidak terdengar lucu, malah terdengar memalukan. Dan Anda di sana dengan bangganya menggunakan cara dan mungkin kalau saya lihat ininya ya, rupa atau gesture Anda, Anda menggunakan sisi tawa untuk menutupi rasa malu. Sekarang jika Anda memang ingin terlihat sekali paham dengan apa yang kami diskusikan di sini, silahkan jawab itu saja, tidak perlu sambil tertawa. Dan saya dengan senang hati menanggapi Anda. Mau bawa apa nih? Mau bawa dasar apa nih? Tes apa? Apa sih yang Anda terima sampai Anda tertawa terlihat seperti menutup rasa malu itu? So what? I can ask for you. Okay? What? The language, please, is the above. And you mempermalukan dirimu sendiri. Gitu, Ibu. Sorry ya, Bu. Jahat ya? Maaf ya, Bu. Saya nggak bisa lembut sama teori Darwin soalnya. Sorry. Kok diem? Ayo dong ketawa lagi. Tadi sepertinya semangat sekali Anda tertawa. Ayo, tertawa lagi. Saya temani tertawa Anda itu. For in cover you loud, please, it's not funny. Dan Bu, jangan membohongi diri sendiri. Don't lie up is your self. Jangan membohongi diri sendiri. Anda tahu kok apa yang kami diskusikan ini sesuai dengan data dan etisnya. Dan Anda tahu sekali apa yang kami bawa ini, data-data memang sudah tercatat. Hanya saja ya itulah, kalian menggunakan dasar apa? Imani saja. Akhirnya apa? Akhirnya kalian tidak ingin membuka mata. Itu kayak gitu. Ayolah ngomong, yuk. Apa, mau cari Google dulu? Sok. Atau mohon cam, biar saling membuktikan nih. Kalau saya ngomong langsung tanpa ada perantara apapun. Mohon saling on cam, Bu. Saling on cam. Oh, nggak bisa ya? Nggak cukup followersnya? Ya udah. Gitu, kalau mau diskusi kayak gitu sekalian. You want discuss it like language in English, Italian? Atau mau pakai bahasa Yunani sekalian? Ayo, biar original tuh kitab Anda saya bawakan di sini. Jadi, Ibu, Lenka, jangan ketawa dulu, biar nggak malu. Kalau tadi nggak ketawa, Ibu nggak bakal malu.
Okay? Gitu. Kan giliran ditanya nggak berani, malu. Ya udah nangis dulu lah, nggak apa-apa. Nangis aja dulu. Okay, Bang Jibril, are you here? Bisa ambil alih. Ya Bu ya, jangan berani-berani ya. Ntar kalau mau. Please, Bang Jibril. Iya, agak seru ya Mbak Trinity. Kok tiba-tiba terdiam membisu? Mungkin lagi ada tamu kali ya. Dia menyesal karena apa? Dia menertawakan tuannya mati. Menyesal dia. Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Itulah. Kayaknya saya bilang begitu. Kalau sehat ya ibu ya. Saya tunggu. Atau mungkin lagi nunggu temen ya. Kita angkat aja temennya mungkin ya. Kedua dia ini tadi. Dia itu ikut mengolok-olok. Sebagaimana orang di situ mengolok-olok Yesus, meludahi Yesus, memberi mahkota berduri kepada Yesus, menangkap Yesus, bukan, terus kemudian. Bukan, itu kamu tanya 3 hari, hari keberapa udah dibilang hari ketiga. Dari tadi ditegur nggak jawab-jawab. Oke, sebentar kita sapa Rudolf. Apa nih? Sorry. Sebentar dong Trinity, sebentar Mbak Trinity. Rudolf. Ya, selamat HTB. Sore, host. Terima kasih. Selamat sore. Dari muslim atau non muslim? Mas? Kita dari Kristen, host. Oh, oke. Okay. Dari denom yang New Advent atau Protestan atau Katolik atau dari mana nih? Kita dari Protestan. Protestan, mantap. Ada yang mau dibicarakan, ada yang mau dibahas atau ada topik yang mau diangkat atau sebenarnya tadi kita topik kita tuh Yesus adalah hamba, gimana Yesus tuh? Hamba Allah, betul. Maaf. Yesus Afwan. Adalah hamba Allah gitu ya, host. Betul.